فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله شكر كل الله تعالى كل من يقول عني yang pada asalnya tajuk saya ni tajuk tamu. Pada asalnya tajuk tamu untuk konsep pada alam hari. Kemudian diikuti dengan Ustaz Ahli Saat, kemudian baru Dr. Zul Azlina. Tapi dulu kami dah masing-masing dah jadi tukar-tukar jadual ni. So saya ambil hak petang sebab dua lagi hak petang tak ada. So, tajuk kita percayaan kepada alam ghaib dan konsep pengubatan secara spiritual dalam Islam. Sebelum tu, dengan dalil yang disebutkan dalam sesi pembentangan yang kedua oleh Ustaz Adli Muhammad Sa'ad, maka kita dapat tahu bahawasanya syaitan atau iblis adalah musuh kepada kita lah. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna syaitan lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adu, musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka ambil dia atau menjadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya dia itu meniru hizbahu, kumpulannya. Liyakunu min ashabi sa'ir, untuk menjadi atau untuk mengajak untuk menjadi ashabi sa'ir, masuk dalam neraka. Maka kerja syaitan adalah menyesatkan kita, dan kerja syaitan adalah untuk mencapai satu tujuan supaya anak-anak Adam ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dosa yang besar yang pertama sekali adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita sebut tentang alam mistik dan sebagainya, maka di sinilah pentingnya untuk kita mengetahui tentang masalah akidah. Tentang masalah akidah, kerana memang tujuan setan ni untuk menyebabkan kita ni terkeluar daripada agama kita, ataupun kita ini melencong daripada jalan yang tidak diajar, ataupun daripada jalan yang diajar Nabi, supaya kita ni tak ikut jalan yang disebut ataupun yang disuruh kita ikut. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan kamu itu terpedaya ataupun ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak kamu atau kedua ibu bapa kamu minal jannah, daripada syurga. Maka seperti yang Ustaz Ali sebut tadi, syaitan atau iblis menggoda Adam AS dan isterinya Hawa, maka menyebabkan akhirnya terkeluar daripada syurga. Maka kita ni sebenarnya dalam perjalanan nak balik kampung sebenarnya kan. Asal kita ni syurga. Asal Nabi Adam AS dan Hawa dalam syurga, kemudian dikeluarkan. Maka kita ni dalam proses jalan sepatutnya nak balik kampung, balik lah, balik ke syurga. Tapi dalam perjalanan tu, maka ada musuh lah syaitan ni atau iblis, maka menyebabkan kita ni tersesat daripada jalan yang sepatutnya. Maka syaitan ni, tugas dia kepada kita ni ada dua perkara dalam membinasakan manusia ni. Pertama dengan syubhat, dan yang kedua dengan syahwat. Maka itu saja modus operandi dia. Syaitan atau iblis, jin yang kita kata iblis atau syaitan tadi, yang menjuru kepada jalan kesesatan, maka dia ini menimbulkan ataupun senjata yang digunakan untuk menyesatkan anak Adam adalah dengan syubhat dan syahwat. Maka syubhat dan syahwat ni yang kita nak kena buang. Maka syubhat ni benda sama-sama benda yang menyebabkan kekeliruan. Itu syubhat. Syahwat, syahwat seperti kita tahu, syahwat kepada makanan, nak makan, syahwat kepada perempuan, seks dan sebagainya, syahwat kepada nak jawatan. Maka hak ni dia punya kerja lah. Satu syubhat dan yang kedua ni syahwat. Syahwat ataupun kita panggil kalau orang Melayu punya nafsu ni, nafsu syahwat. So nafsu syahwat ni merujuk kepada, kalau kita sebut dunia ni tiga tu lah kan, ya, perempuan, jawatan dan sebagainya. Maka kita ini perlu bagaimana cara nak membuang syubhat ataupun membuang syahwat ini tadi, maka perlu dengan sabar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lama sabaru, ketika mana mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka Allah memberitahu bahwasanya kepimpinan agama boleh diraih dengan pertama kesabaran dan berikutnya dengan keyakinan. Maka bila itu kesabaran, ini jalan ataupun bagaimana cara kita nak mengatasi syahwat, maka perlu kesabaran. Semua kita tahu bahawa sebenarnya dalam taat kepada perintah Allah kena sabar. Dalam menjauhi perintah Allah juga kena sabar, dan taat kena sabar, dalam menjauhi pun kena sabar, dan kesabaran dalam musibah yang kita hadapi. So bila kita ada sabar, maka ini yang boleh menahan kita daripada syahwat. Ada pun syubhat. Syubhat ini bersama-sama benda yang menyebabkan kita keliru. Maka syubhat tak ada jalan lain melainkan kita ini yakin. Maksud yakin adalah dengan ilmu. Maksud yakin adalah dengan ilmu. Bagaimana nak buang syubhat? Dengan ilmu. Maka syubhat ni sama-sama. So kita sehingga pada zaman akhir-akhir ni, maka syubhat kita kepada akidah, syubhat kita kepada tauhid. Maka sebahagian orang yang mendakwa Islam, maka kadang-kadang tidak ambil penting tentang masalah akidah, tak ambil penting tentang masalah tauhid. Maka menyebabkan mereka ini tak ada ilmu. So bila mereka tak ada ilmu, maka mereka akan terjebak dengan fitnah, apa nama, syubhat. So hak ni dua perkara yang digunakan oleh syaitan dalam mempengaruhi ataupun menyesatkan anak Adam. Slide kita ni pertama bahagian alam ghaib. Maksudnya alam ghaib ni semua kita tahulah bahasanya wajib beriman. Kalau tengok dari sudut definisi makna perkara ghaib ni, dari sudut bahasanya, semua perkara yang terselindung dari sentuhan panca indera manusia, itu ghaib. Benda yang tak nampak, benda yang tak boleh nak dilihat atau didengar, semua itu ghaib. So perkara ghaib itulah asas kepada keimanan. Dan dari sudut istilah, perkara yang tersimpan di dalam ilmu Allah yang tidak diperlihatkan kepada seorang pun dari kalangan makhluknya kecuali yang diridainya dari rasulnya. So hak ni benda ghaib. So benda ghaib perkara yang hanya Allah Taala saja yang mengetahuinya. Maksud beriman kepada alam ghaib ialah membenarkan secara yakin setiap dari perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Taala dan rasulnya tanpa merasa syak ataupun ragu. Allah telah menceritakan sifat pertama orang yang bertakwa ialah mempercayai perkara yang ghaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab, itulah dia kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat, yaitu orang yang bertakwa itu apa dia? Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, wa yuqimuna as-salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah dirizkikan kepada mereka, mereka infak. Surah Al-Baqarah ayat 2. Awal-awal lagi Allah Taala telah memberitahu kepada kita. Pertama, Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kemudian dicerita hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, dan Allah bagi tahu sifat orang bertakwa yang pertama sekali beriman dengan benda ghaib. Maka sebab tu asas kepada keimanan kita ni adalah perkara ghaib ni, beriman kepada perkara ghaib. Perkara ghaib tidak diketahui oleh sesiapa melainkan semuanya di dalam ilmu Allah. Para nabi yang kedudukan mereka dekat di sisi Allah juga tidak mengetahui perkara yang ghaib melainkan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua akidah asas. Maksudnya perkara ghaib ini hanya diketahui oleh Allah Taala. Nabi pun tidak tahu benda ghaib. Ada orang mendakwa nabi tahu benda ghaib. Nabi tak tahu benda ghaib. Pada hari akhirat besok, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umat akhir zaman pada hari kiamat besok dipanggil, halum mai sini mai sini, kepada telaga haud, telaga Nabi, untuk meminum air daripadanya. Yang siapa dapat minum air daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Maka dipanggil, halum mai sini minum. Tapi ada satu suara yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini
kamu tak tahu apa yang telah mereka buat daripada mengubah agama engkau atau mereka telah menukuk tambah agama engkau setelah kewafatan engkau. Maka diberitahu kepada Nabi bahasanya mereka ini lepas kewafatan Nabi, mereka ini mengubah agama Nabi. Mereka ini mensyirikkan Allah dan mereka tak mahu lagi mengikut agama Nabi. Abadalu, menukar agama Nabi. Maka Nabi kata, fasukkan, fasukkan. Pergilah, pergilah. Pergilah, pergilah. Fasukkan, fasukkan. Maka dihalau daripada telaga Nabi, haud Nabi. Maka hak ini menunjukkan Nabi tak tahu benda baik. Nabi tidak mengetahui perkara yang baik. Barang siapa yang mendakwa Nabi tahu benda raib, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya mengetahui perkara yang raib ialah hanya apabila Allah Ta'ala bagi tahu kepadanya. Seperti cerita-cerita umat terdahulu, seperti perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, fitrah akhir zaman. Maka hak ini semua dengan wahyu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada zaman Nabi barra bi qabraini. Nabi lalu dekat dua kubur. Nabi lalu dekat dua kubur dan Nabi kata fa innahuma la yu'azzaban. Dua-dua kubur ni sekarang sedang diazab. Wa ma yu'azzaban fi kabir, dan mereka tidaklah diazab dengan benda yang besar, bal kabir, tapi bendanya besar. Yang satu ni la yastatiru min al-baun, yang satu kencing tak masuk, dan yang kedua an-namimah. Nabi bahan dengan domba untuk lagi-lagi keluar. An-Namimah. Nabi pun ambil pelepas tamar. Nabi pacak dekat dua kubur ni. Selagi mana hak pelepas tamar ni masih hidup atau masih muda, maka dia bersihir kepada Allah Ta'ala dapat menggunakan azab orang yang diazab dalam kubur. Berlaku hanya kepada dua kubur saja. Kenapa tak berlaku kat kubur yang lain? Kenapa Nabi tidak buat kepada kubur yang lain? Kerana yang diberitahu kepada Nabi dengan wahyu, kubur dua ini sekarang sedang diazab. Dan bukan isunya dua kubur itu. Isu yang Nabi nak bagi tahu dan Allah nak bagi tahu kepada kita, antara punca azab kubur adalah kencing tak basuh. Antara azab kubur adalah disebabkan an-namimah. Itu poin yang utama. Tapi kadang-kadang kita ni terbalik. Poin utama ni pacak pokok. Itu poin ni. Itu bukan poin utama ni, pacak pokok tak pacak pokok. Kalau dia boleh pacak pokok, kenapa kubur-kubur lain Nabi tak pacak? Kemudian bila dah agak ni dah kering pokok tu, tak ada pula satu hadis Nabi. Nabi kata, main pergi tengok kubur tu, tengok pokok tu dah kering ke belum. Dah kering tu kau lepas baru. So Nabi tak pernah sebut. Sebab apa? Sebab yang diberitahu kepada Nabi tu benda raib. Dan Nabi pun tak, Nabi pun tak kata dia ni kena azab, ada ular besar gigit. Hak ni pula kena azab, Nabi tak sebut. Sebab Nabi tak diceritakan bagaimana cara dia azab. Yang hanya begitu, dia menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak tahu perkara yang baik. Kalaulah sekiranya Nabi sendiri tidak tahu benda lain, maka apatah lagi selain daripada Nabi. Maka selain daripada Nabi, of course, tak boleh tahu benda baik. Dan siapa yang tidak tahu, maka disyirikkan Allah. Kerana telah mengambil hak Allah dan dikongsi dengan makhluk. Maksudnya hak Allah yang tahu benda baik itu hak Allah saja. Kemudian dia pergi pulak dekat mamak ni, syekh ni tahu benda baik. Maka perkara ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Za'aba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," siapa yang mendakwa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bima yakun fi ghad, iaitu apa yang akan berlaku pada besok hari, faqad a'zama Allah tadiya, maka dia ini telah bohong atas nama Allah dengan sebesarnya. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardi, tidak mengetahui siapa yang di langit dan di bumi perkara yang ghaib illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak ni Aisyah sebut dah, Muslim. Maka Aisyah nak bagi tahu bahawa siapa yang dakwa Nabi tahu benda ghaib, maka dia bohong atas nama Allah. Maka bohong atas nama Allah, maka berdosa juga, berdosa. Berikutnya, asas kepada keimanan ialah mempercayai perkara yang lain. Macam kita sebutkan tadi, apabila keimanan seorang itu terhadap perkara lain bertambah kukuh, maka keimanan terhadap Allah juga akan kukuh. Maka asasnya perkara lain. Kerana iman tak nama iman kalau dia tak percaya benda lain. Sebut saja rupa iman, daripada mulut sampai habis semua benda lain dah tu. Percayakan Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya para nabi, kemudian percaya hari kiamat, percaya qada dan qadar. Semuanya adalah perkara lain. Sebab tu namanya iman, benda dalaman. Kalau dia Nabi tafsir ke Islam tu benda luaran.
mengucap dua kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Agama Islam. Adapun bila sebut rukun iman, maka benda yang tak boleh nampak dengan mata. Maksudnya benda yang ada di dalam i'tiqad. Sebaliknya jika lemah, maka lemahlah keimanannya kepada Allah, bahkan terkeluar daripada daerah keimanan kepada daerah kekufuran. Maksudnya kalaulah dia ni lemah dalam masalah ni, maksudnya dalam perkara raib tak boleh faham, tak boleh tak percaya perkara raib, maka hak ni akan menyebabkan keluarlah dia daripada agama. Maksudnya akidahnya rosak. Seperti yang disebut oleh tahriyun, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Ini pokok tahriyun ni, tahriyun ni Allah bercerita, ma hiya illa hayatuna dunya. Kita ni hidup atas muka bumi ni sekadar hidup atas muka bumi lah. Wa nahya namutu wa nahya, kita akan mati ni. Hidup wa ma yuhlikuna illa dah, dan tak ada apa yang membinasakan kita, malaikat tunggu masa saja. Maka ni tahriyun. Maksudnya dia satu tak percaya kita raih. Dia kata kita ni hidup kan, kalau bahasa kita guna sekarang ni, bahasa alam semula jadi tak? Semula jadi, maksudnya semula jadi. Itulah caranya hidup mati macam tu saja. Hanya yang menentukan hidup dan mati tu masa saja. Hanya tahriyun. Kemudian berikutnya, seorang mukmin yang kukuh imannya kepada perkara-perkara yang raih tidak akan melampau di dalam membahaskan perkara tersebut. Kerana seorang mukmin wajib beriman kepada perkara ghaib hanya sekadar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja, atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka seorang mukmin yang kukuh imannya kepada perkara ghaib, dia tak akan melampau di dalam membahaskan perkara ghaib. Maka perkara ghaib satu benda yang tak nampak, dan kita hanya mendengar saja. Sebab tu dalam kitab tauhid dipanggil sam'iyah, benda yang kita dengar, sam'iyat. Maka dengar daripada hadis, Nabi cerita, kemudian dinakal dan dinakal dan dinakal sampai kita hari ini, sam'iyat, benda-benda yang kita dengar. Yang Nabi cerita kat kita. Maka bila Nabi cerita, maka dipanggil sam'iyat. Dan kita tak tahu dan kita tak nampak. Hanya beriman saja. Tak tahu pun, tak nak tahu, tak nak nampak, jadi beriman. Maka itulah nama iman. Siapa yang meragukan benda ni, maksudnya tidak Islam lah. So jangan melampau dalam membahaskan perkara tersebut. Apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul, stop tak kat tu je. Apa yang tak diberitahu oleh Allah dan Rasul, maka jangan memandang-mandang. Sebab benda ni bukan benda yang kita boleh nampak, kita tak tahu. Wallahualam. Seperti Al-Quran, Sunnah atau Sunnah Nabi cerita kita pada waktu kita dimasukkan dalam kubur, maka kita akan ditanya kan, marlapuk, siapa Tuhan kau? Dan Nabi Yuk, siapa Nabi? Hak menjawab yang panggil soalan merucut. Bahasa disebut adalah hadis. Kita pula kalau mana-mana suka lah, penceramah, tahu lah penceramah. Tuan, tuan tahu tak kalau sekiranya ni esok dalam rumah nak jawab apa? Ni beli TV ni macam mana? Yang kamu dapatkan rumah kamu ni macam mana? So tuan-tuan, kita dalam kubur, kita akan ditanya tuan-tuan. Tuan-tuan, pangkah mana? Parti mana? Pangkah parti ke biar? Ingat tuan-tuan, dalam kubur esok nak jawab apa kalau tuan? Kenapa pangkah A? Kenapa pangkah A? Kenapa pangkah B? Jangan melampau. Jangan melampau dalam mengandaikan dalam apa-apa saja benda yang kita tak tahu. Yalah, memang akan diberitahu. Diberitahu kepada kita, semua akan dipertimbangkan, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang bermain dalam fikiran kita sebagainya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Tapi tak payah memandai-mandailah. Tak payah pandai-pandai Allah akan tanya ni, akan tanya ni, akan tanya, sebab kita tak tahu benda ni benda raib. Allah Taala cerita tentang diri dia. Allah Taala cerita tentang diri dia, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Allah Taala suka kepada orang yang sabar. Allah Ta'ala suka kepada orang yang takwa. Kita dah, Allah tak suka ni. Kalau kita kata Allah suka, nanti kita sama ke Allah yang makhluk. Sebenarnya Allah begini, gini. Dia pula pandai-pandai dalam bab Allah Ta'ala. Sedangkan yang hanya tahu tentang Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sajalah. Dan berikutnya, Nabi SAW. Maka kita beriman kamaja, sebagaimana yang datang dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terlampau
melampau sangat dalam bab ni. Dalam bab hantu ni pun samalah. Dalam bab hantu sebagainya. Ada sebahagian saya tengok dalam TV dulu. Ada satu program TV saya tak tahu lah, TV apa saya tak ingat lah. Saya tengok lah. Saya panggil satu orang ustaz untuk tunjuk hantu. Tak ada kerja lah. Panggil ustaz ni, ustaz ni boleh tunjuk hantu pocong. Ustaz ni boleh tunjuk apa nama. Ustaz ni boleh macam mana? Kawan tu pun dia pun ustaz tu bawa lah kat satu tempat. Tanah yang faham sebagainya. Kemudian okay, sekejap dia pun baca. Okay, ni adalah pelindung ya. Kemudian tengok salam kereta kat sana. Ada hantu lonjong. Tunjuk hantu lonjong. Kemudian pergi kat satu rumah kemudian dengar. Kalau kau nampak ada pocong tu. Dengar. Itu bukan kerja ustaz. Kerja ustaz bukan tunjuk hantu. Kadang-kadang pula sebenarnya nampak tu hantu tu nampak pada tandu sebagainya. Belum benda gay. Benda gay. So kadang-kadang aku dah nampak-nampak hati macam tak ada sebab dia nampak-nampak ada problem. So jangan melampau dalam perkara yang membahaskan perkara yang lain, cukup sekadar beriman kepada Allah apa yang telah disebutkan dan beriman kepada Nabi apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Okay, berikutnya. So itu tentang alam alam ghaib dan keimanan kita kepada ghaib. So perkara ini perkara basic asas telah lama kita. Bagaimana siapa yang tak beriman kepada benda ghaib, maka dia telah awal-awal lagi telah menyelisihi Al-Quran. Maka hal ini boleh menyebabkan akidahnya kosong. Berikutnya, konsep pengubatan secara spiritual. Bila sebut pengubatan atau perubatan dalam bab soal mistik yang melibatkan alam ghaib, jin dan syaitan dan berhubungkan dengan alam manusia, maka kita tidak akan larilah dari membicarakan konsep perubatan secara spiritual dalam Islam. Yang dimaksudkan pengubatan secara spiritual di sini adalah merujuk kepada rawatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebelum itu, seorang Muslim perlu lebih dahulu mengetahui konsep perubatan dalam Islam. So sebelum kita dibahas tentang perubatan Islam ni, so konsep perubatan Islam telah pun disebut tadi dalam perubatan yang pertama dan yang kedua secara umum. So konsep perubatan Islam ni ialah keyakinan bahawa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So ini akidah kita. Kemudian menggunakan ubat yang halal, tayyib, itu konsep lah. Baik serta tidak sekali menggunakan ubatan yang haram ataupun bercampur dengan bahan yang haram. Tambah zaman moden sekarang ni membahaskan tentang ubat-ubat ada unsur haram dan sebagainya. Pengobatan yang tidak membawa mudarat, bahaya dan tidak mencacatkan ataupun merosak tubuh. Kemudian tidak tercemar dengan unsur tahyul, khurafat dan bid'ah. Kemudian mencari yang lebih baik berdasarkan keadaan Islam dan ilmu-ilmu perubatan. Mengambil sebab melalui ikhtiar, berusaha serta tawakal berserah diri. So, hak ni konsep umum. Hak ni konsep umum. Sebab tu kita tak ada sesuatu yang namanya perubatan Islam mesti kismis tak? Tak ada. Kita tak ada satu konsep perubatan Islam mesti yang tadi tu Habbatu Sauda. Ia disebut, bahkan disebut oleh Nabi SAW kerana bahan-bahan tersebut ada pada zaman dia. Bahan-bahan tersebut ada pada zaman dia dan berkhasiat, maka Nabi sebutlah. Bukan bermaksud menafikan ubat-ubat yang luar daripada bekas sebagainya. Seperti yang telah disebut oleh pembentangan pertama tadi, Nabi SAW sakit di akhir-akhir hayatnya. Apabila datang gerombolan-gerombolan datang daripada luar mencadangkan ubat. So bila mencadangkan ubat, yang membancuhnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bancuh lebih ini bagi Nabi. Hak ni perubatan dari luar, bukan perubatan yang dalam Mekah atau Madinah. Maka konsep pun begitu luas sebenarnya. Seperti yang telah disebutkan tadi. Yang tak ada membawa mudarat, kerana hak yang membawa mudarat, of course lah, hak itu tidak ada ubat. Dan Nabi sendiri sebut li kulli da'in dawa, li kulli da'in, bagi setiap penyakit itu dawa. Maka ada ubat dia. Apabila tepat ubat dengan penyakitnya, maka mujarablah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wataala. So dalam konsep ini kena faham agama Islam ada dua perkara, satu sebab yang dipanggil sebab kauni, yang kedua dipanggil sebab syar'i. Sebab. So Islam suruh kita ni meraihkan sebab, mengambil sebab. Iaitu ikhtiar, berusaha serta tawakal berserah diri. Lepas ambil usaha baru tawakal. Maka sebab ada dua. Satu sebab akal ni, satu sebab yang kedua ni sebab syar'i.
Sebab syar'i adalah yang disebut oleh Nabi dalam dalam hadis atau Allah sebut dalam Quran. Seperti Nabi sebut, siapa makan tamar ajwa, dalam sebagai hadis lebih umum, siapa makan tamar Madinah. Bahkan lebih luas sekali lagi, siapa makan 7 biji tamar akan terhindar pada hari itu terkena sihir. Maka ini disebut oleh Nabi lah. Maka ini dipanggil sebab syar'i. Bila kita makan kurma, maka tak kena sihir pada hari itu 7 biji. Sebab ni sebab syar'i. Sebab Nabi sebut. Dan kita tak tahu apa hubung kait 7 biji kurma dengan sihir. Tapi disebut oleh Nabi dan hadis sahih. Nabi kata al-ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu, siapa minum, maka dia niat dengan apa yang dia nak. Walaupun hadis itu sebagai ulama dhaif kan, tapi para ulama Ibnu Hajar sebagainya, minum air zam-zam mesti dia niat. So dia niat. So ini sebab-sebab syar'i yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Yang kedua sebab kauni. Sebab kauni ini sebab yang Allah Ta'ala telah ciptakan benda penyakit ini, ini ubat dia. Hak penyakit ni, ni buat ubat dia. Hak ni buat. Maka Allah Ta'ala ciptakan satu penyakit dan ada penawar dia. Ingat lagi penawar tu, satu, jumpa kedah. Yang kedua, tepat kedah. Maka hak ni kaum ni. Maka para ulama sebut adalah sebab-sebab kalau sekiranya benda ini telah ada kajian kedoktoran atau kajian saintifik yang yang memberikan kesan kepada sakit ini, maka hak ni tak ada apa isu dia. Hak ni harus. Maka hak ni juga adalah kepada Islam. Sebab ini tak bercanggah dengan Al-Quran Sunnah. Bahkan hati diiktiraf lagi. Maka kalau makan Panadol ni. Kalau ni jantung ni pula, ni ubat dia. Jantung laju, ni ubat dia. Jantung pelan, ni pula ubat dia. Kerana hak ni semua telah pun ada kajian-kajian dan memberi kesan dari sudut saintifiknya lah. Gelang magnetik. Hak tu boleh ke tak boleh? Dulu lah, sebenarnya tak bising lah gelang magnetik. Gelang magnetik pakai kat tangan, kemudian boleh melancarkan edaran darah. Katanya, dia katalah ada testimoni-testimoni lah. So, bila pakai dan sebagainya boleh menyebabkan darah lancar. Maka bila darah lancar, biasa lah. IGM pun tak suggest. IGM pun tak suggest. Sakit jantung, sumbat ke apa. So, IGM tak suggest pakai gelang magnetik. Sudahnya senyap. Ya, sekarang kan ada. Beli penyemahan anak pun ni. Hak orang pakai tu dia duk jadilah, sihatlah, sihat. Sebab minda, otak dia bermain. Oh, ni orang kata sihat, pakai sihat. Sekarang AJN ni saya duk yalah, kerana patient-patient ni so jampi biasalah. Patient so jampi, tapi kadang-kadang tengoklah. Ada patient tu mengeletuk, tapi dia tak tengok saya pun, dia saya masuk apa hal nak tanya. Dia tak boleh tak buat air sikit mana air ni saya rasa. Sebab dia tak tengok. Dia sejuk, dia ngadap belah tingkap, saya belah belah pintu. Benda tu ambil air tu tak atas meja tu saya ambil air, saya senyap. Tak macam apa pun senyap. Sebab dia tak tengok kan. Kemudian saya pun letak. Okay ni puan, dah macam dia kata, okay dah, terima kasih Ustaz. Besok saya letak, saya tanya. Macam mana semalam okay? Lepas minum air Ustaz jangan tidur. Tenang. Kelentong. Kelentong saya tipu. Saya tak tipu. Dia suruh baca, saya senyap. Tapi bila dia tanya, dia kata dah lega sikit dah. Dah tak ketar dah. Kadang-kadang tu kata kuasa apa orang minda lah. Kuasa minda kan, kita kadang-kadang sakit belum pergi klinik, sakit benar lah. Dah pergi klinik belum makan ubat dah rasa okey sikit lah. So benda-benda ni ya, memang diraihkan benda ni. Tapi kadang-kadang kita ambil kesempatan lah benda ni ada produk kita lah. Produk ni semua sakit boleh. Maka itu sudah 2 tahun dah senyap. Dah tak bagus dah produk tu. Macam ubat kuih lah. Maka ubat kuih tak berkuih juga. Dan sikap diri sendiri tu kan. Kalau dia makan apa-apa pun, maka ubat kuih ke, tapi dia berusaha nak kuih-kuih lah. Kalau makan dia tak berusaha nak kuih, tak berkuih. Tak ada kerja ni. So ada sebab syar'i dan sebab kauni. Kalau tak ada dua sebab ni, tak ada sebab syar'i dan tak ada sebab kauni, Islam tak ada. Islam tak ada.
Sebab tu perubatan bedah batin dibuat daripada jauh. Confuse dia ni. Mereka datang, mereka masuk IGS lagi jantung. Masuk IGS lagi jantung. Sebulan tak keluar-keluar. Orang sebelah dah tukar muka dah. Balik dah habis cat orang sebelah ni. Tengok orang sebelah ni meninggal dah. Baru. Hak dia tak keluar-keluar lagi. Tiba-tiba satu hari datang satu orang. Eh, kita jiran tu kat katil sebelah tu. Memang tak keluar lagi je. Orang tak keluar lagi, teruk ni. Infection dah semua. Macam-macam lah. Macam ni lah. Aku cadangkan kau pergi dekat satu tempat wak tu apa. Wak tu apa. Maka dia buang pun dulu kendian lah, minta doktor nak discharge lah, sign lah kan. Dia macam, tu nak keluar, pergi lah jumpa bomoh hak yang kata hak kawan tadi sihat. Daripada yang awalnya, Allah Ta'ala ni nak bagi kita ni satu rahmat dia lah. Sakit ni satu rahmat, dari satu sudut sakit ni lah musibah lah. Tapi Allah Ta'ala juga, dan Nabi SAW beritahu sakit itu juga rahmat. Bahkan orang yang meninggalnya sebelumnya sakit, itu lebih rahmat. Daripada orang yang tak sakit ni dia terbuih. Ada beza. Tak sakit, tak sakit ni dia biasa tak prepare. Dia tiba meninggal. Nah, meninggal apa? Mengejut. Mati mengejut. Tak dan nak apa-apa meninggal lah. Hak yang sakit-sakit ni Allah bagi. Dia time, lama, orang ni dah sihat. Dia tak sihat-sihat lagi. Sakit lagi sakit. Allah nak lagi dia doa lagi. Allah nak lagi dekat dengan Allah. Akhirnya, keluar lah. Sebab tak sembuh-sembuh pergi jumpa bomoh lah. Atau pergi jumpa hak ini perubatan ni, hak yang buat perubatan jauh tu lah. Tunjuk pula aku ada CJ perubatan moden, CJ perubatan hak ni. Tak apalah pakcik balik rumah, saya pergi malam-malam yang takut pula ada orang godik-godik badan tu. Takut lah. Duduk lah, aku nasihat. Main pula, keluar-keluar video kan. Hak bisu boleh cakap. Hak buta boleh nampak. Daripada asalnya Allah Ta'ala nak suruh kita dekat dengan dia, akhirnya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian buat pembedahan kan. Pembedahan yang keluar-keluar batu dan benda-benda, buah selotip je, buah selotip je. Tapi dengan syarat jangan buka kan. Jangan buka, balik rumah baru buka. So balik rumah baru buka-buka, oi, tak ada kesan pun elok. Tak ada kesan operation. Nabi SAW dibelah dadanya oleh Jibril AS. Waktu mula-mula lah dibersihkan jantungnya dan diambil hadu minas syaitan. Haklah minas syaitan tu diambil dan bersihkan. Kata Anas, aku nampak di dada Nabi bekas belahan. Nampak di dada Nabi tu bekas belahan. Tiba-tiba kita ni apa selotip, dia pun tak ada kesan belah. Tak ada kesan benda pun, jahit tak ada. Hak ni semua datang confused, datang syubhat tadi ni. So yang awal-awal ni kita ni nakkan supaya sembuh, minta ke Allah, akhirnya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hak ni yang menyebabkan bahaya ni. Kemudian tak terjemah dengan usul tahil, khurafat dan syirik. Tahil-tahil macam-macam orang Melayu ni, orang Melayu benda-benda buat ni suka benar. Buat-buat ni, buat benda-benda repek untuk menyembuhkan penyakit dan sebagainya. So hak ni secara umum, konsep perubatan Islam. Oleh kerana konsep-konsep ini semua apabila kita lihat, maka menunjukkan kepada kita tidak ada sesuatu yang spesifik yang dikatakan perubatan Islam. Maksudnya perubatan Islam apa sahaja yang menjadi ubat kepada penyakit dia atau apa sahaja yang boleh memberikan manfaat kepada penyakit dia itu, itulah dia perubatan Islam. So benda ni pun dah banyak kali dah orang semua dah cakap banyak, tapi nak membetulkan pemikiran orang ni susah. Nah, yang banyak yang masuk hospital tu masih berpahaman gitulah. Tak apa lagi teria perubatan Islam ke. Habis yang ada tak Islam lah. IGN terpaedah lah semua-semua-semua ni. Doktor-doktor yang Muslim ni semua terpaedah lah. So sebenarnya semua adalah perubatan Islam. Apa-apa saja. Termasuklah ruqyah dan sebagainya. Tapi tidak terhad kepada ruqyah. Tak terhad kepada hak yang macam kismis jampi lah. Semua jampi. Semua nak jampi. Tujuan kita buat program hari ini ni sebenarnya bukan kita anti dengan rupiah. Dan rupiah tu ada. Tapi masalahnya apabila kita buka ruang yang terlalu luas sehingga kadang-kadang telah pun dieksploitasi dan telah pun menjadi suatu benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Semua nak dijampi, serunding jampi, air kordial jampi, air berkarbonat pun dijampinya, kemudian jual. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. So konsep perubatan dalam Islam hari ini kita nak sebut ni.
Bahasanya Nabi sebut ada Ustaz Adli tadi, bahasanya Nabi SAW pada zaman Nabi, Nabi bukan offer. Nabi tidak offer kepada sahabat-sahabat sebenarnya. Tapi dia berlaku sekali dua Ali mengadu sikit pada dalam perang Khaibar, bila Nabi nak bagi bendera kepada seseorang yang akan memimpin pada perang Khaibar. Maka Nabi kata, pada esok hari aku akan beri bendera ni kepada satu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka semua sahabat Nabi pada malam tu teringinlah, dialah orangnya. Sebab Nabi bagi suatu cop, dia tu mencintai Allah dan Rasulnya. Pada keesokan harinya, Nabi tanya, mana Ali? Maka Ali sakit mata. Maka orang beritahu, Ali sakit mata. Dan Nabi suruh panggil Ali, dan Nabi dudah kan kepada mata Ali. Kemudian elok, sebagaimana, dan elok itu lebih elok pula daripada yang sebelumnya. Dan Nabi tahu tak siapa lagi ada sakit mata? Menentang. Itu konsep dia. Itu konsep. Seperti yang disebut oleh Ustaz Adli tadi tu, sehingga buka pusat-pusat rawatan. Pusat rawatan ni bukan saya katalah Syekh Qaradawi saya kata. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata pusat-pusat perubatan jami yang berjadi macam cendawan tumpuh sebagai semua bid'ah baru. Bid'ah moden zaman sekarang adalah klinik jami kata dia, Syekh Qaradawi. Sebab orang dah terlampau ni sangat, dah terlampau ni, pintu ni dah loose. Maka semua orang jami. Maka bila jami, masuk lagi dalam hadis yang Ustaz Adli sebut tadi tu. Apabila Nabi SAW diperlihatkan dengan satu kelompok belah kanan, dan Nabi kata, adakah ini umatku? Tak. Ditunjukkan lagi pula di belah ufuk belah kiri, adakah ini umatku? Tak. Dan ditunjukkan kepada Nabi, lepas tu umat yang penuh di ufuk kiri dan kanan, dan inilah umatmu. Kemudian Nabi kata kepada Nabi, hak yang banyak-banyak di penuh ufuk kiri dan kanan ini hanya 70 ribu saja yang masuk syurga tanpa hisab. Hanya 70 ribu sahaja yang masuk syurga tanpa hisab. Bayangkan 70 ribu, sikit penuh kan? Kata Nabi, humul lazina la yastaqun wa la yaqtarun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, yang dapat peruntukan masuk syurga tanpa hisab, pertama la yastaqun, tak minta jampi. La yastaqun, tak minta jampi. Ulama ia yang mensyarahkan hadis ni kata bukan maksud jampi tak boleh semua. Jampi ada dua. Satu jampi yang disyariatkan, satu jampi yang tak diiktiraf. Seperti mana yang Nabi sebut kepada sahabat, a'ridu alayya ruqyatakum. Bila sahabat jampi dan Nabi beritahu, cuba kau baca ruqyah baru tu kau nak dengar. Maka bila Nabi baca, okey. Dan Nabi kata, mana-mana ruqyah yang tidak mengandungi unsur syirik boleh. So ruqyah, ruqyah yang dimaksud la yastaqun, tak minta jampi. Pertama sudah tentulah jampi yang disyariatkan. Yang kedua, tak minta jampi ni, kemudian la apa, la yaktaun. Yaktaun ni berubah dengan benda panas. La yaktaun. So ada yang boleh kan? Tak boleh, sebab orang kata tak boleh. Wala yatatayyarun. Tatayyarun, tatayyur ni siang main yang lu percaya bersiang. Ha, tatayyur dulu balik burung, burung belakangan kira bagus ya, boleh turun musafir. Kalau burung terbang belah kiri, hak ni akan berlaku benda yang tak elok. Ini tak tayur, ini harap terus lah. Wa'ala rabbih yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Maka bab yang ruqyah tadi tu, la yastaqun, minta-minta jampi. Apa maksud tak minta jampi? Apabila hati dan jiwanya bulat kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal dia kepada Allah, maka dia tak minta jampi. Minta jampi boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi terkeluar daripada peruntungan tadi tu. Terkeluar. Dan Nabi sepanjang hidupnya, Nabi tak adalah pergi apa, bahan Nabi tolong jampi, bahan Nabi tolong jampi, Nabi tolong jampi sebab orang minta. Dan Nabi si pun tidak pernah minta jampi. Yang menjampi dia Aisyah radhiyallahu anha, Jibril. Tapi bukan Nabi minta. So siapa yang tak minta jampi okey lagi. Siapa yang minta jampi, maka mana point dia? Point dia apabila minta jampi, sikit-sikit minta jampi lah, macam orang Melayu kita lah. Jampi dia kerjanya. Anak exam, jampi pensel, jampi pemadam kan? Jampi ayo nak exam. Maka hak ni semua ni dah jadi berleluasa. Dah jadi berleluasa. So bila kita buka pintu ni, dia jadi orang abuse sebab ni. Maka macam-macam orang buat tawarkan benda jampi. Sebab dalam masyarakat kita permintaan tinggi. Permintaan tinggi benar. Jampi. Yang ustaz pun senyap, dia seronok dapat duit.
Minta nyapi. Akhirnya, kita ni semua yakin kan? Akhirnya siapa yang yakin? Ustaz ke kita? Ustaz boleh yakin sebab ustaz suka nyapi. Ustaz nyapi. Mujaraklah nyapi ustaz tu. Yang kita ni tak mujarak-mujarak lah nyapi lah sebab tak pernah buat. Bila tak pernah buat, tak datang keyakinan kepada Allah. Akidah pun tak ke mana lah. Ada satu orang makcik patient IJM. Orang biasa saja. Dia cerita kan, pada tipu dia tipu lah. So dia ni orang biasa saja, perempuan biasa, makcik dah tua lah. Tapi orang duduk suruh dia baca Fatihah kat air mujarab. Keyakinan dia mungkin dah selalu buat, yang kita tak Fatihah pun tak nak baca lah. Sedangkan boleh lah dia baca sendiri. Baca sendiri macam disebutlah hadis tadi, Bismillah. So buat sendiri, Nabi ajar buat sendiri. So bila buat sendiri, kita mendidik jiwa kita ni yakin kepada Allah, tawakkalnya kepada Allah. Maka di situ poin dia, la yastaqul, tidak minta jampi. Nah, kita selagi mana boleh, nanti datang untuk perawatan kali yang kedua ya. Nanti datang lagi untuk ketiga lah, semuanya ada lima. Tapi tak diajar kepada dia, kena buat sendiri sebagainya. Orang yang kena masuk pula tu semayang, putah ke mana kan. Datang-datang, sekejap-sekejap, jumpa ustaz TV, elok lah, balik rumah jadi balik kan. Lepas tu nanti datang lagi, balik rumah jadi, sampai bila. So, hal ni yang kita nak buat alignment and balancing ni tadi. Supaya masyarakat kita pandai jampi sendiri. Pandai minta kepada Allah, pandai doa ke Allah. Semua sekarang ni kita semua ustaz lah tu, ustaz doa, semua ustaz. Maka ustaz sajalah yang berdoa. Maka orang ni tak pergi nak doa. Ustaz tak ada, boleh pulak. Semua nak ustaz lah. Makan bila ada ustaz, ustaz sila baca doa lah. Ustaz tak ada, minta ke darah tu, bismillah marah. Sebab ustaz tak ada. Kadang lepas ceramah dia makan lah. Saya duduk di atas kursi, saya selalu makan. Sebab ni dia suruh minta sebaik doa, dia makan dulu. Makan dia tengok saya, senyap. Sebab semua tak nak makan dulu, saya makan dulu. Semua tengok. Sudahnya dia pun berdoa. Sesama dia pun. Tapi bila kita perhati pada jauh, maka dia doa dia tak ada pula bismillah sebelumnya lah. Sebab semuanya nak di ustaz, semuanya nak ustaz. So kita nak ubah benda ni semua, jangan jumpa ustaz eh. Jangan jumpa ustaz, buat sendiri. Susah ustaz ni. ICU dia panggil ustaz tolong datang, dia ada orang macam, saya tak datang. Aku tak lain. Kadang-kadang lah kalau kita pula pergi pula, sekarang lagi mulalah, sesi kita habis, hidup kita tak ada benda lain, hatu je lah. Hatu masalah kalau buat ukhriyah. Maka hidup ni dah tak ada lain, hidup ni semua orang nak jampi lah tu. So hat ni yang masalah yang kita hadapi lah. Berikutnya, konsep pengubatan kita sebut tadi yang pengubatan beraktif lah. Sebenarnya asas kepada spiritual punya pengubatan, Allah tidak. Segala kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Hak mesti ada. Beriman dengan benar, beribadah dengan ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya dan beramal soleh. Kita sebut kata ikhlas, suratul ikhlas. Maka bila kita sebut, kita masalah akidah, ini masalah tauhid. Maka awal sekali tauhid kena betul. Kita ucap, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya beribadah kepada Allah SWT itu. Paling utama sekali. Berikutnya, Muhammadun Rasulullah. Tak ada yang kita ikut dengan sebenar-benarnya mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ni adalah dua panduan kita kehidupan. Maka inilah yang menguatkan spiritual kita sebenarnya. Yang jadi masalah apabila ni problem, akidah problem. Maka ada problem dengan kepercayaan kepada qada dan qadar. Maka sebab tu masalah. Datang jumpa ustaz pun problem dengan qada dan qadar. Datang pergi hospital modern pun jadi masalah. Kita cerita dalam khutbah. Kan, bapa sakit jantung, nak operation, doktor cakap untuk operation. Kemudian bincang family pun setuju, abang pun setuju lah, main kita sign lah. Biarlah bapa kita yang dah tenang ni, bila buat operation meninggal. Apa yang keluar dari mulut, bukan keluar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan keluar tu. Yang keluar aku dah kata dia, aku sign tu kalau. Kan. Dah cakap dah, jangan buat lah, bapak kita ni risiko tinggi.
Macam doktor sebut, kan dah meninggal, marah pula bergaduh adik-adik kan. Yang kedua pula, tak jadi sign. Janganlah nanti kau pun meninggal, elok boleh ketawa, boleh makan, sama meninggal. Tak payahlah kita bawa balik ke bapak kita ni, bawa balik dalam perjalanan, kena serangan jatuh, meninggal pula. Tak keluar juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keluar, aku dah cakap dah, memang tak sign. Kan? Serba tak kena, hak ni pun tak kena, hak ni pun tak kena. Mana pergi akidah? Sebab itu disuruh Allah dalam Quran kan, apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata qalu, sebut. Bila masuk kata sebut ni, maksudnya apa? Sebutlah hati lah. Tak. Perkataan qal, sebut dengan lidah. Keluarkan perkataan inna lillahi wa inna. Kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nabi tambah dalam hadis, Allahumma ajurni fi musibati, berilah pahala atas musibah yang aku ada kini dan ganti dengan lebih baik. Itu perkataan yang pertama sekali mau keluar, tapi dah tak keluar sebab akidah problem. Maka nak bahas tentang masalah yang lain, jenuh pula. Orang Melayu kita jumpa bomoh sebab penyakit dan sebagainya. Hantu tak hantu sebab kita duduk buat ni, supaya jangan sikit-sikit hantu, jangan sikit-sikit hantu, tak hantu tension. Mana-mana hantu, 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 setan, setan, dan setan, dan setan, semua setan. Kenapa hak sebagai orang tak ada isu ni pun? Nah, sebagai orang ada, sebagainya. Balik kepada mindsetting, pemahaman daripada akidah Islam. Bagaimana kita memahami alam jin tu dengan kita sebagainya. So kalau kita ada keyakinan ni, ilmu ni, akidah ni, maka tak ada problem sebenarnya. Tapi yang ada problem ni, macam disebutkan tadi, semua yang ada problem ni kadang-kadang keluar masalah. Kadang-kadang macam-macam masalah bila di interview. Semua ada problem. Tapi yang tak kena, okey, tak ada masalah. Sebab tadi lebih baik, sebab tu kita tajuk pertama tadi psychiatry. Supaya kena faham juga sakit-sakit psychiatry ni yang boleh menyebabkan kadang-kadang menjejaskan kualiti hidup dia. Bukan jin pun, dia dan jinnya. So hari ni akidah pertama, kemudian berpegang teguh kita sunnah. Mana sunnah? Hari ni yang kedua, Muhammad Rasulullah. Hari ni lah pengukuh kepada spiritual kita. Tapi kita tak, dia kata cinta Nabi, cinta Nabi, Nabi tak nak ikut pun. Kemudian puan yang bawah tu, menyelisihi syaitan dan menjauhinya. Menyelisihi syaitan dan menjauhinya. Sebab disebut dalam hadis. Maka bila kita ni dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah, maka sebenarnya kita menguatkan spiritual kita sebenarnya. Dan bila kita kuatkan spiritual dan kita dapat faham bagaimana cara yang betul mentauhidkan Allah, bagaimana cara mengikut Nabi SAW, maka ini yang panggil ilmu tadi ni, yang boleh menolak perkara syubhat. So bila kita ada syubhat, kena ada ilmu. So bila ilmu dengan Quran dan sunnah dapat membezakan kita yang mana hak dan yang mana yang batil. Maka percayalah, bila kita belajar Quran dan sunnah dan kita amalkan sunnah Nabi, kita tak ada problem dengan benda-benda ni semua. Walaupun dia, kita tak kata lah, maksudnya ada juga orang yang hafal Quran, kena juga lah. Ada orang hafal Quran kena jin juga, kata ni lah. Ada orang hafal Quran kena isteria juga. So maksudnya hafal Quran sebenarnya bukanlah tiket tu tak kena. Bahkan macam kita sebutkan tadi, bukan bermaksud kalau kita ni sihat sepanjang masa kita ni bagus dah. Sakit itu Allah Ta'ala bagi supaya kita dekat dengan dia. Maka tengok secara positif, sakit yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, musibah ni, ianya suatu benda yang Allah nak kita rapat dengan dia. Banyak contoh-contoh sebelum Nabi-Nabi dan sebagainya pun sakit juga. So bukan makna kalau orang itu bagus dan sebagainya, orang itu spiritual dia kuat, dia tak kena sakit. Tak, orang kena sakit itu biasa. Maka yang penting menyelisih syaitan dan sebagainya dengan berpegang kepada sunnah. Tengok kepada sunnah Nabi, Nabi selalu sebut kalah apa, makanlah dengan tangan kananmu dan minum tangan kananmu. Jangan makan dengan tangan kiri kerana setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita disuruh mukhalafat syaitan. Kita disuruh mukhalafah, jangan bersama dengan syaitan. Apabila kita mukhalafah dengan syaitan, maksudnya ikut sunnah, ikut Nabi. Maka sebenarnya dia memberikan kekuatan kepada dia. Maka hari ini kadang-kadang kita tak lihat perkara ini. Kemudian berikutnya, lindung daripada gangguan syaitan seperti yang disebutkanlah oleh Ustaz Ali sebagainya. Ada sebagian dapat gunakan Hisnul Muslim yang kita bagi, tapi tak cukup, kita ada satu saja. Tak tahu, kata urus dia nanti dia post, tak tahu lah kan. So Hisnul Muslim ni, ada yang dapat-dapat lah, siapa yang tak dapat pun ada jual kat kedai. Hisnul Muslim ni disusun oleh Sa'id Wafal Qahtani
satu orang ulama hadis, dan dia menghimpulkan zikir-zikir harian, doa-doa harian daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Dan dia namakan Hisnul Muslim, pelindung bagi orang-orang Islam. Pelindung bagi orang-orang Islam. So benda ni yang pertama sekali, apabila akidah ni bagus, kemudian ikut sunnah Nabi, benda ni yang kena praktik ni. So bila kita praktikkan benda ni, dia memberi kekuatan kepada spiritual. So bila dia beri kekuatan spiritual, kita tak kosong jiwa. Semua yang kena musibah, yang duk kena kacau hantu dan sebagainya, semua ni kosong belaka. Maksudnya jiwa kosong, tak diisi dengan ilmu, tak ada pengisian tauhid, akidah, tak ada pengisian tentang Nabi atau tentang sunnah Nabi, tak ada, kosong. Maka hal ni yang perlu diisi ni. So bila kita perlu isi benda ni, kena mengaji. So belajar. So bila kita belajar dan belajar-belajar, maka dia memberikan dalam jiwa kita ni kekuatan. Sebab tu namanya Hisnul Muslim. Bangkit tidur, ada zikir, ingat Tuhan. Tidur balik, sampai tidur balik, ingat Tuhan. Kemudian Allah Azza wa Jalla bagi dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis bagaimana cara menghindari daripada gangguan setan. Hal ni kita tak nafikan dan disebut macam itu sebenarnya sebab syar'i. Pagi-pagi kena baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi Nabi suruh baca. Tak ada baca pun. Tak baca. Zikir pagi dan petang. Kalau nak kita amalkan satu benda ni pun kita tak mampu nak amalkan, penuh belaka. Kalau betul-betul nak amal ni tak buat kerja lain lah. Kan? Tapi apabila siapa yang ada buku ni, apabila kita tengok dalam setiap tajuk-tajuk dia tu, zikir-zikir setiap perbuatan-perbuatan tu, dia ada bagi kadang-kadang 2-3 hadis berlainan. Hadis pertama baca doa, zikir tidur pun ada banyak. Zikir tidur ada banyak, zikir dalam semayang kita iftitah pun ada banyak, bacaan rukuk ada banyak, bacaan sujud ada banyak. Kenapa ada banyak ni? Kerana Nabi pelbagaikan bacaan. Dan bila Nabi pelbagaikan bacaan, suruh kita pilih pula. Maka bila kita pilih dalam setiap kehidupan kita, maka dia jadi satu kehidupan lah. Sebab tu bila kita kata doa, dan dalam Islam ni doa bukan suatu upacara ya. Dalam Islam bukan doa, bukan suatu upacara. Doa adalah cara hidup. Doa adalah cara hidup. Maksud bila cara hidup tu apa? Dah jadi rutin. Bangkit pagi, baca dah zikir tu. Masuk tandas, automatik. Masuk tandas, ada zikirnya. Keluar tandas, ada zikirnya. Nak makan, ada zikirnya. Nak minum, bawa kereta, tengok cermin, dan sebagainya. Semua ada zikirnya. Dia jadi suatu macam rutin harian. So, bila dia jadi rutin harian, secara tak langsung, jiwa kita tak kosong. Maka senantiasa attach dengan Allah. Senantiasa dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Di sinilah kekuatan spiritual kita nak. Sebelum kita bahas tentang masalah bagaimana nak rawat yang kena jin dan setan. Hak ni masalah kita, apabila dah kena baru sibuk nak ubat. Sama lah macam dunia moden sekalipun, dah kena nak ubat susah. Kalau dah kena penyakit, nak sembuh tak tahu, belum tentu sembuh. Siapa kena sakit jantung, seumur hidup. Dan siapa kena kanser, seumur hidup. So sebelumnya kena ada dia punya benda yang kena buat lah. Begitulah juga agama kita. Maka sebelum ada gangguan dan sebagainya, kena isikan dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So buku ni kena sentiasa ada. Kita pun tak suruh lah hafal dalam satu hari. Ambil lah hari ni zikir tidurnya ini. Hari ni zikir tidur, esok pula zikir tidurnya zikir yang kedua. Atau zikir yang pertama tu untuk seminggu bagi hafal. Zikir kedua untuk minggu yang berikutnya. Supaya kita tak kosong, itu aja sebenarnya. Dan supaya kehidupan kita ni dengan Allah Ta'ala dekat. Hak ni bila kehidupan dengan Allah Ta'ala dekat, agak-agak ada ruang tak setan ganggu agak Allah. Walaupun setan kan ganggu lah. Setan dia akan ganggu kita sampai kita matilah. Ulama' pun kena ganggu juga. Jangan duk fikir ulama' tak kena ganggu lah. Imam Ahmad sebelum meninggal ni kena ganggu setan juga. Soalan ni imam yang besar-besar pun kena juga. Tapi orang kata prevention. Jika Allah Ta'ala nak, kena sajalah. Jika Allah Ta'ala tak nak, tak izin, tak jadilah. Makin ni akidah ni. Kalau kamu himpunkan insakum wa jinnakum, kamu himpunkan semua manusia dan jin untuk bagi suatu manfaat kepada satu orang,
jika Allah Ta'ala tak izinkan, tak akan dapat manfaat. Dan jika kamu himpunkan semua jin dan manusia yang terbaik di kalangan mereka dan yang paling lekeh pun, himpunlah semua sekali untuk memberikan suatu kemudaratan kepada satu orang, tak akan kena mudarat itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Di sini datang ikhlas, kita sebut ini. Ikhlas maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Sebab tu namanya suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya, bila kita dekat dengan Allah, maka kita tak ada masa nak fikir tentang setan. Faham? Bukan maksud tak ada masa, itu maksudnya kita abangkan dah. Maksudnya kita tak bagi perhatian kepada setan. Banyak lagi kita nak cerita sebenarnya, tapi saya ambil satu contoh saja. Satu contoh dalam Islam Muslim ada. Ma yaf'alu man ra'a ru'ya awil hulm. Apa yang perlu kita buat kalau kita bermimpi bermenari? So dalam hadis, kalau kita mimpi benda yang baik, ceritakan. Kalau mimpi suatu benda yang buruk, jangan cerita. Faham ni Nabi ajar ke? Dia bawa lah yang fudu'an yasari. Kalau mimpi terbangkit tengah malam, mimpi dan sebagainya, benda yang tak elok, maka ludah tiga kali belah kiri. Ludah tiga kali belah kiri. Kemudian yasta'idu billahi minasyaitan wa min syarri ma ra'a, dan minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada setan, syaitan, kejahatan dia. Wa min syarri ma ra'a, dan keburukan yang kita tengok dalam mimpi tu. Ni mimpi tak elok ni. La yuhadithu biha ahadan, jangan cerita dekat siapa-siapa pun. Jangan cerita dekat siapa-siapa pun. Dalam hadis yang lain, yatahawalu an janbihi alladhi kana alih. Kemudian tukar posisi tidur kita. Kalau kita belah sini, kita tukar belah sini. Yaqumu yusalli in arada dhalika. Hadis yang lain, kamu bangkitlah salat kalau kamu nak. So, hadis poin ni nak beritahu ialah jangan cerita dengan orang. Apa maksudnya? So, kalau mimpi yang baik, disuruh ceritakan. Kalau mimpi yang buruk, jangan cerita. Supaya kehidupan kita tidak dihantui benda. Faham? Mimpi hantu kejut. Mimpi lah lompat daripada bangunan tinggi lah, whatever lah. Tak payah cerita ke orang. So, bila kita tak payah cerita ke orang, maka jangan bagi perhatian orang tu. Lupakan benda tu. Lupakan benda tu. Kalau kita duk cerita ke orang, aku mimpi ni, jumpa orang ni pula aku mimpi ke. Takkan dia asyik memikirkan benda tu? Maka bila dia memikirkan benda tu, masalahnya dia menghantui kehidupan dia lah. Maka sebab tu Nabi kata tak payah cerita ke orang. Yang baik cerita. Yang baik cerita. Kalau mimpi bagus, cerita lah. Supaya dia bermain-main dan minta itu benda yang baik. So benda ni kalau ilmu psikologi pun itulah. Kesempatan Tuhan, sangka baik dan sebagainya. So hari ni benda-benda ni semua yang Nabi sebut ni sebenarnya bukan something yang apa orang kata, semua orang boleh buat. Isunya supaya jangan bagi perhatian kepada benda ni semua. Sebab dia siapa macam kita sebut dalam slot yang kedua ni. Tak ada apa dengan kita pun. So kita ni macam macam mengagah budak. Budak tu budak tu suka lah. Maksudnya apa? Dia sibuk dengan hantu. Hantu letak. Duduk kat OT ni. OT dan kursi bergerak lah. Memang nampak hantu lah. Mula nampak ni lah. Langsung mengganggu kerja. Ustaz K buat panggil tu. Dan bos panggil. Ni tolong tengok staff saya ni. Mula nampak hantu lah. Bambang. Tapi bila dah cerita, bagi dia pemahaman, betul ke balik dia buat lain balancing dia tadi, pelotak dia elok, dia sihat. Tak payah rukiah pun. Tak payah rukiah. Bagi dia rukiah je. So benda-benda ni semua ialah pertama melibatkan kekuatan spiritual, akidah dia yang penting. Dan berikutnya berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang lain tu samalah baca Quran, zikir dan sebagainya. Tetap bersama jamaah kaum muslimin, mengetahui tipu daya. Hak ni semua disebutkan dalam hadis Nabi, bagaimana cara-cara ni semua. Maksudnya ada kaitan dengan supaya kita ni dihindarkan daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan ni tak boleh, tak dengan bisikan, itu saja. So bisikan-bisikan ni, hak ni lah yang dinamakan gangguan sebagainya. Hak ni yang kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebenarnya tak mampu nak buat apa pun dengan dia.
Sebenarnya kita pun tak mampu nak buat apa dengan dia. Ha, tengoklah yang mana Allah Ta'ala uji dengan benda ni. Memang berlarutan panjang lah dia punya kesakitan. Dan dia punya musibah tu memang panjang lah. Tak jenuh lah ustaz pun dah, Allah balik dia ni, Allah balik dia ni. Oh, nak kena pindah rumah. So hari ni secara umum, saya rasa cukup sekadar tu. Saya buka kalau ada apa-apa nak tambah ke ataupun nak soalan ke sebelum kita tutup. So kalau tak ada apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak tanya, okay, cerita saya habis ni lah. Saya nak cerita saya pernah kena miskira lah. Benda tu macam Ustaz kata, kita ada tak mudaratkan kita kan. Tapi at masa tu, saya memang rasa tak sedar. Saya tak nak kawal diri saya. Itu yang saya rasa lah waktu tu. Dan saya macam, dan betul lah Ustaz kata kosong. Walaupun kita buat solat semua, kita sebenarnya kita tak tahu kosong tu daripada macam mana. Sebab bila saya lalui benda ni, memang saya dapat rasa yang saya belajar dekat pendidikan semua. Dan kita sedang kita kosong lah macam tu. So soalan dia, mungkin itu kesakitan kot yang Ustaz kata macam musibah yang kena. Jadi dia ada hikmah lah. So adakah itu macam saya ni sakit ke ataupun skizo ke ataupun macam kena masukkan itu betul ke, atau macam bila saya cerita ke orang, orang tak percaya. So bila macam tu kita jadi depression, kita rasa macam aku ni gila ke, lama-lama kita macam fikir sendiri-sendiri. So saya keluar dari benda tu, saya cari ilmu agama lah. Ya, alhamdulillah benda tu memang kita ni kosong. Allah sebenarnya nak tarik kita dekat dengan dia. Jalan hidup kita ni dekat dengan dia. Sebab bila setiap kali saya jauh je, memang saya akan kena gangguan lah. Gangguan tu macam benda yang kita tak nak kawal. So saya memang tak boleh tak mengambilah apa semua lah. Memang tak boleh nak kawal. Benda tu tak boleh kita, macam benda lain ni kita cerita ke orang pun tak boleh nak percaya. Kita sendiri je. Tapi orang Allah lah, saya pun macam kita boleh anggap itu penyakit ataupun kita boleh anggap benda tu gangguan syaitan. Macam tu lah. Apa-apa macam disebut tadi, orang yang kena lah kata dia kan. Yang kena sebenarnya kosong betul. Sebenarnya kosong, maka bila kosong dan sebagainya macam-macam. Ada pun dari sudut macam yang disebut tadi, yang terbaiknya tak boleh duduk ke ada boleh. Apa nama, kalau bagusnya, kalau kita rasa kita ada problem tu, macam kita bawa tadi pertama psikiater tu lah. Kadang-kadang penyakit ni sebenarnya dia nakkan ada seorang yang sembang dia. Nak betulkan balik tu, dia kena ada satu orang. Sebab kalau dia hadir dengan kawan-kawan sebaya, kadang tak bantu pun. Kawan-kawan dia kata, ah, kau ni gila lah. Memang depres ni. Maka dia tambah tension, lah. Sakit memang betul gila lah. So dia kena sebenarnya, dia kena cari dengan orang yang sepatutnya lah. Yang jadi masalahnya kadang-kadang kita tak jumpa dengan orang yang betul. So hak tu yang kadang-kadang kita cadangkan supaya dia jumpa dengan, minta maaf eh, kadang-kadang ustaz pun problem juga. So jumpa ustaz pun kadang-kadang ustaz ni memang ada lagi pening. Hal tu yang kita sebut tadi, dia ustaz pun kata kau ni ada lima ekor jin. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi bila ustaz kata dia ni dah lah ada masalah, kita mau masalah lagi. So yang terbaiknya jumpa sekretaris, tak ada masalah, jumpa sekretaris. So tu bukan maksud gila. Hak tu yang doktor tu sebut kan, yang pertama sekali hak sekretaris ni bukan gila kan. So bila ada doktor refer kepada psychiatrist, jumpa sebab dia sembang. So bila dia sembang, dia akan tengok ataupun angle yang mana yang sebenarnya kita problem sebenarnya. So secara umum lah, saya pun taklah menafikan kau ada setan sebagainya lah, saya tak nafikan lah. Tapi dari satu sudut, kena buat benda tu.
Kita pun macam tu lah. Kadang-kadang, sehingga kadang-kadang saya cakap tak payah jumpa ustaz dulu. Jumpa doktor dulu. Jumpa doktor dulu dan sebagainya. Bila dah berikutnya, baru berikutnya, sinilah. Kalau saya nak pergi. Pertama sekali, mesti doktor dulu. Bukan masalahnya. Sebab zaman Nabi, jumpa Nabi lah. Ataupun sahabat minta, ataupun rukiah. Tapi zaman sekarang, oleh kerana dah kita ni hidup dengan dunia yang macam tu lah. Dunia yang dah orang sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu dah kita dah fed up dengan dia kan. So, jumpa dengan doktor perubatan dulu. So, bila doktor perubatan check dan sebagainya, bila dah tak ada apa-apa, then baru berikutnya. Sama ada dia nak kena counseling ke, atau nak kena jumpa psychiatrist ke, di situ. Sebab depa-depa yang guna yang kena ni sebenarnya bukan ada sakit dari sudut sakit apa-apa, tak ada. Kadang-kadang yang tadi melibatkan minda, mental dan sebagainya. Tapi tak kira lah. So kena jumpa tu dulu, baru berikutnya okey jumpa ustaz. Barulah jumpa ustaz untuk yalah nak rukiah ke whatever. Tapi kita letak suggest lah untuk sikit-sikit jumpa ustaz lah. Apa-apa pun itu dulu. Sebab kita tak mahu zaman sekarang ni orang duduk keleluasa benda-benda yang kadang-kadang tak menyelesaikan masalah pesakit tu, tak menyelesaikan. Dan jumpa ustaz tu dah berpuluh-puluh kali jumpa ustaz, duit banyak habis dah. Duit banyak habis dah. Rupa-rupanya kanser. Mula-mula jumpa ustaz, ustaz tu kata ni jin lah yang menyebabkan kanser ni lah. Ni sampai dah bila dah level 4 dah, stage 4 dah nak meninggal lah, mau pergi jumpa doktor. Ini masalah. So hari ni pun kita bagi tahu lah kepada ustaz-ustaz yang ada atau ustaz-ustaz di luar sana, supaya apa-apa saja ada kes macam ni, so dia refer doktor dulu. Baru berikutnya kalau dah doktor check sebagainya, tak ada apa isu sebagainya, baru yang berikutnya jumpa sekretaris pula atau kaunselor. Kadang-kadang dia pun ni kesunyian dan sebagainya. Apa-apa pun, poin yang menarik sekali, yang penting sekali, kekosongan tadi. So itu yang kena isi sebenarnya. Bukan kita kata usul balik semayang kan? Anu satu hal lah. Aku kena balik semayang. Tudung tak pakai kan? Nak pakai tudung. Itu nanti dulu. Hak tu yang berikutnya. Otak dia mau dibetulkan dulu. Maksud saya, faham akidah, bagaimana agama kita ni, bagi dia faham dekat dengan Allah, bagi dia faham ni, kehidupan kita ni, ini sunnah Nabi, supaya dia ada pengisian. Dan pengisian ni bukanlah dalam satu hari dua hari, ini berterusan. So bila ada berterusan, ada pengisian, di sinilah yang membina ilmu dia. So bila dia ada ilmu, maka dia menghilangkan syubhatnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang dah kumpat lah. Dah balik. Oh, tak ada itu. Betul ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zona yang mana ni boleh kau minum bed time lagi. Kita sering dengar Zona IT. Cara seperti history yang balik ke sekolah. Betul. Dia ada nama ibu. Kelakar, tembokan dan juga serangan sihir dan juga saka. Yang peliknya, pernyataannya berlaku ni semua ni di alam Nusantara. Bukan di sini lah. Dan kebanyakannya perempuan Muslimah. Tapi yang hal lama tu kebanyakan lelaki lah. Mungkin yang perempuan kat rumah lah katanya. Jadi apa kumpulan saya, saya nak tanya apa pendapat dalam perbuatan modern dan juga perbuatan Islam. Maksudnya dari sudut? Dari sudut lelaki perempuan ke dia? Semua. Contohnya begini ya, saka ya. Adakah okay. Itu satu genetik ataupun satu penyakit? Terima kasih. Saka bukan genetik. Saka ni apa bukan genetik. Saka yang orang lain kita faham ni mewarisi tadi lah, kita ada sebut tadi lah. Maka setan ni dah berdamping dengan apa-apa bos ni, tok yang meninggal nak cari waris lah. So bila nak cari waris sebagainya, ada jumpalah anak salah seorang anak dan sebagainya untuk adalah mulalah bisik dan sebagainya. So kawan ni pun mulalah dengar satu bisikan bahasanya, kau jangan, kau kena ambil aku. Kalau kau tak ambil aku, nanti kau akan masalah. Keluarga kau akan masalah. So benda ni mainlah kat telinga dia. So bila main dah, dia pun tension dan sebagainya. Dia ilmu pun tak ada dan sebagainya. Akidah pun tak ke mana kan. Maka menyebabkan dia pun ambil lah.
macam disebut tadi, kita yang buka ruang untuk syaitan tu menguasai kita. Kita yang buka ruang, dia tak boleh apa, tapi maksud kuasa bila kita lemah. Bila kita lemah, inilah peluang syaitan ambil peluang. Syaitan masuk dalam tubuh badan majradam, aliran darah. Sebab tu bila adanya kelemahan-kelemahan ni, inilah ada pintu syaitan masuk. So kelemahan marah, kaki marah, satu orang yang terlampau kesedihan yang melampau, kemurungan, sebenarnya kita tak nafikan juga, ya, di situlah syaitan ambil peluang untuk mempengaruhi. Kerana kita berada dalam kondisi yang lemah. Kenapa perempuan banyak laki kurang? Sebab perempuan tu lemah. Perempuan lemah. Ada perempuan kuat, ada perempuan tak lemah kena jin dengan syaitan. Pada kebiasaannya begitulah. Pada kebiasaannya. Dalam hadis kata naqisatud din wal aql, perempuan kurang dari sudut agama dan akalnya. Bukan bodoh ya. Jangan salah faham. Kurang dari sudut agama dan akalnya. Para ulama bahas apa maksud kurang dari sudut agama. Kerana pada setiap bulan dia ada cuti. Kemudian kurang dari sudut akal. So akal maksudnya perempuan kan emosi lebih, akalnya agak kurang nak banding dengan lelaki. So kadang-kadang kelemahan-kelemahan ini yang diambil ruang oleh ha, masalah-masalah ni. Dan masalah ni bukan setan saja ya, yang ambil peluang dalam kelemahan-kelemahan ni yang tadi tu, penyakit-penyakit mental dan yang lain, kemurungan sebagainya, sebab kelemahan tadi tu. Dia sedih kerana bapak dia ni lah orang yang menjaga dia dan yang dia paling dia sayang dan rumah-rumah macam-macam. Maka dia sedihnya menyebabkan kemurungan. Sebab tu macam kita sebut tadi tu, apa-apa pun sekretari dulu, jumpa doktor dulu. Berikutnya barulah nak berikutnya. So satu bukan satu penyakit genetik eh, tak termasuk penyakit genetik. So kadang-kadang saya cakap dengan pokok yang dok saka ni dan sebagainya, oh, kita yang kena lawan. Semua yang mengamalkan perubatan Islam kan, semua kita tahu bahawasanya peratus yang menyebabkan dia berjaya adalah dia tu 70% tu, 80% dia. Adapun 10 atau 20% ni orang yang tolong lah. Adapun yang banyaknya persen itu dia, batang tubuh mangsa tu sendiri yang kena atasi dulu. Sebab tu bila masalah, bila dia tak faham, maka dia jumpa ustaz. Balik tak faham-faham lagi kan. Sampai kesudah lah kena jinnya. Sampai kesudah. Maka macam mana nak stop ni ni? Terapi. Kena terapi. Jumpa sama kita sebutkan tadi. Kena pengisian. Pengisian dan pengisian. Maka disebut tazkiyah, pembersihan, ini semua komplit. Maka sebenarnya Islam telah pun ada lah semua macam kita sebutkan tadi ni. Jalan-jalan bagaimana kita nak mengisi jiwa yang kosong. Supaya bila jiwa yang kosong inilah akan memberikan kebahagiaan hidup. Entahlah jawab tidak, saya pun tak tahu. Yang pentingnya saka bukan genetik. Saka bukan genetik. Saka mengadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya nak tanya berkenaan ciri-ciri rawatan. Sebab sekarang ni makin ramai perawat yang tumbuh bagi kecendawan bukan hujan. Mana contoh bagaimana ataupun tips untuk menasihatkan pesakit kaedah rawatan. Sebab antaranya pelbagai kaedah rawatan yang menyerupai bomoh pada contohnya kaedah pukulan, lepas tu putus tek kat badan kat bantal contohnya, tak pukul sakit tu pukul bantal dan sebagainya pelbagai. Jadi apa mungkin ada garis panduan umum untuk pesakit, apakah ciri-ciri perawatan yang syar'i jika pesakit memiliki perawatan. Dan kedua, saya ingin pesan kepada diri saya sendiri dan seluruh dewan ni, syaitan akan kalah dengan orang berilmu. Dan syaitan, syaitan amat suka kepada orang yang ahli ibadah sahaja. Allah. Macam mana kita nak buat dengan orang-orang ataupun pesakit-pesakit ni untuk mengenal yang mana yang betul yang tidak lah. Maksudnya kan, rawatan yang okey ataupun yang tak okey. Tak ada jalan lain yang mengaji lah. Kalau jalan lain mengaji, pertama sekali dia kena faham dulu bagaimana rangka Islam. Kena faham dulu agama dia tu macam mana. Kerana bila dia tak faham perkara ni, pada asas ni macam kita sebutkan tadi tu,
maka hak ni lah yang menyebabkan dia jumpa bomo. Dia jumpa, nampak macam ustaz baca ayat Quran, tapi yang jadi masalahnya macam kita sebut tadi, apabila dia tak ada ilmu, maka kekosongan tu sangat membantu kepada kesesatan. Dia pada asasnya, semua kita tahu, masyarakat kita semua tahu pada asasnya jumpa bomo tak boleh. Secara umum kan, semua tahu. Kalau dia tak tahu dia. Tapi keadaan dia tu yang nak tak nak pergi juga kan. Dia bukan tak tahu benda ni, ustaz dah cakap mulut-mulut tu. Dia kata, eh tak boleh ustaz kata syirik, ya memang ada syirik. Itu kalau kita percaya, cuma kita jumpa dulu. Kalau kita percaya syirik lah, cuba kita jumpa, kan kita dengar. Betul juga kan, kita tak percaya, itu ikhtiar. So bila dah jumpa, dah berumur tu kata orang dekat lah, orang sebelah rumah lah kan. Agak-agak tak percaya. Satu dah lah, jahil lah, kosong. Yang tadi asas tadi dibina sangat rapuh. Oh betul juga kan. Maka dia pun pergi jumpa dan sebagainya, maka akhir terjebak juga. Terjebak juga. So hari ni tak ada jalan lain. Melainkan dia ni, masyarakat kita kena diajar bab tauhid atau bab akidah ni supaya dia berpegang teguh pada akidah ni. Apa saya nak cakap di sini pun maka dia kena ajar dengan selalu pun poin sejarah. Dia kena diajar dengan tauhid supaya dia dapat bezakan antara hak dengan yang batil ni. Oleh kerana macam kita sebut pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang pintu kepada rukyah ni di luar buka ni pada zaman sekarang. Hak ni yang membimbangkan kita walaupun zaman Nabi ada rukyah tangkal yang digunakan Al-Quran kan? Ada khilaf di kalangan ulama. Boleh tak tangkal kita pakai, dan tangkal itu adalah ayat Quran. Maka sebahagian para salaf itu para sahabat bagi membenarkan kerana dia ayat Quran. Sebahagian tutup pintu tu Ibnu Mas'ud antaranya tak buka pintu. Walaupun boleh kerana dia guna Quran. Tapi isu yang sahabat sebahagian tak setuju, dia tutup pintu ni, dia sempitkan bab ni. Maka bila dia sempitkan bab ni, maka dia kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana siapa yang tahu, siapa yang pakai tangkai ni ayat Quran ke ni ayat tak ayat Quran ke? Itu zaman awal, itu zaman sahabat Nabi. Zaman sekarang, tangkal pun kelio, kita cari tangkal. Pergi jumpa bomo ni, baby yang lahir pun duk bobo, benang hitam tak lepas lagi. Duk orang Melayu kita duk buat amalan pijak, apa tu? Pijak baby tu kan. Kalau tak nanti kita penyakit. Bab ni yang sekarang tujuan kita nak tutup ni. Maksudnya bukan kita tak setuju rupiah tak rupiah. Kita nak supaya bab ni jangan luas sangat dibuka. Kerana kalau luas dibuka akan menyebabkan ni berlaku. Maka akhirnya orang akan hanya pergi kepada ni daripada dia di perubatan Islam. Dan inilah dia mungkin Islam jawab. Maka kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala tak ada. So hak ni masalah yang perlu kita atasi adalah dengan memberikan pendidikan ilmu kepada masyarakat kita, apa yang sepatutnya dia kena buat dan sebagainya. Sebab tu saya kata tadi, untuk kali yang pertama ni tak payah jumpa ustaz. Jangan jumpa ustaz, terus kepada perubatan moden dulu. Sebab kita nak tutup itu ni. Bukan maksudnya ustaz ni apa salah lah sebagainya, walaupun memang ada ustaz yang salah. Tapi kita nak supaya pintu ni jangan dibuka luas. Maka hang kita nak Islam pun ada. Dalam bab fiqh Islam pun ada. Iza taqal amru tasya'. Bila satu benda jadi sempit, kita luaskan. Dan bila benda tu luas, kita sempitkan. Semuanya dalam rangka menjaga akidah. Semua dalam rangka menjaga akidah. Dan kalau kita ada unsur-unsur, pergi jumpa satu orang bomo, dia baca pun kita ada keraguan. Dia baca apa benda. Mula-mula baca Quran, habis tu dah tumpah kami, tumpah kami. Maka itu pada asasnya tak payah, tak boleh jumpa. Kalau berubat dengan tempat gelap masuk rumah bomo ataupun dia, zaman sekarang bukan dia guna perkataan bomo ya, dia guna ustaz . Zaman sekarang dia guna wak. Pergi jumpa wak atau pergi jumpa ustaz. Dia tak jumpa wak, pawang lagi kita tak boleh lah, bomo ya, syirik. Tapi jumpa ustaz. Ustaz ni pun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah.
Apa pun tak tengok apa dia baca? No. Tak ada. Jangan jumpa, kalau jumpa dalam gelap, jumpa benda-benda keniat ke benda, semua tak payah. Ini semua unsur merepek. Dan kalau boleh kita tahu hak yang perawat ni, kita tahu bagaimana dia ni, akidah dan sebagainya. Itu yang berubah. Ya. Last korang? Tak cukup. Assalamualaikum Ustaz. Saya bukan nak menafikan apa yang Ustaz kata. Sebenarnya asas macam contoh almarhum Tuan Harudin kan. Maknanya yang terlibat dalam perubatan begitu Ustaz sekarang ni adalah sebenarnya kamu contoh saya apa kan yang saya bagi. Tujuan asalnya supaya kita tak pergi kepada perawat yang tadi entah apa-apa yang tadi. Tujuan yang maksud sebenarnya supaya kita ni apa buat pun maknanya terbatas oleh syarak. Bukan niat dia penuhnya nak memandai-mandai. Dan perlu kita ambil kebanyakan mereka ni memang tak minta bayaran. Oh sebenarnya ada bandingan kalau kita jumpa yang kata bomoh ke apa memang tak bayaran. Jadi itu satu. Yang keduanya masalah kita kata tadi sekretari ni. Betul saya cakap tu. Tapi bukan semuanya sekretari Islam. Dia ada yang tak berkomitmen Allah SWT. Jadi kalau kita kata dengan hanya kekuatan sekretari boleh merungkai segala permasalahan emosi dia orang, belum tentu ni lagi. Pasal apa dia berbicara ikut apa kapasiti dia sebagai apa yang dia rutinnya. Kalau kata dia sekali betul jumpa orang yang lupa takwa, memanglah dia akan bawa dua-dua ni. Jadi jangan kita cuba kita seolah-olah sekarang sebenarnya masyarakat dah sedar yang mana ngomong, yang mana tetap apa berpegang pada syarak. Tetapi seolah-olah kita sekarang nak merungkaikan balik benda ni, seolah-olah ustaz yang ambil kesempatan. Memang yes yang ada. Tapi dia orang pun berjelaskan yang macam saya cakap tadi. Contoh yang baca tak dengar kan, yang gunakan yang orang berlaku. Tapi kalau sekadar air contoh kan, saya cakap ni, dia mempengaruhi dengan keberkatan ilmu dia, warak dia. Bukan saja saya dia baca tu nak buat duit. Jadi tapi seolah-olah kita nak blame dia orang di sana. Mana pukul rata. Maknanya kita nak kecilkan balik ruang dia orang. Sebab itu saya cakap kalau kita nak buat seminar macam ni, kita ambil yang orang kata pakar dalam bidang ni. Sebab apa? Macam doktor pun pakar punya tak boleh cakap pakai jantung. Beza. Jadi bila kita nak huraikan bab ini, seolah benda rukiah ni suatu yang ilegit ataupun suatu yang terpandang sinis. Macam seolah-olah benda ni mengada-ngada lah. Kita saya nak tanya Ustaz, semua ke kita ni yang semayang, semua kita yang boleh baca Quran? Tak boleh. Kebanyakan yang ucap pun tak tahu. Kita nak didik dia dengan sebab kita rukiah dia, kita boleh bawa dia kepada solat. Kita boleh bawa dia supaya datang masjid surau. Kenapa? Kerana kita tunjuk jalan dia. Ini macam saya cakap, dia lah kita hampir diri kepada Allah. Segala masalah dah selesai. Jadi dengan kekuatan minda, ujar saya, belum tentu dapat menyelesaikan segala perkara. Coba contoh pasukan Malaysia, tanak ke menang main bola contohnya sukansi, yang kami pekat rendah sukansi, semua ditanamkan dengan mindset positif, positif, positif. Tapi kalau kudrat yang tak ada, positif macam mana fikir pun tak berlaku juga. Jadi di sini yang apa yang saya beritahu, benda yang sudah apa masyarakat hendak faham dan terungkaikan balik, seolah-olah benda ni suatu yang memang kita tak tahu pada dia. Seolah-olah kita kata kalau dia salah, kita cakap salah. Rukiahan saya nak cakap lah, ulama' dia bincang, bukan ulama' pandai-pandai buat surati. Kerana nak memberi kat akidah umat, buat benda macam ni. Sehingga seolah-olah kita anggap benda ni seolah-olah macam nak supaya orang hilang akidah. Baik kita tanya, kita makan salah kita kata alhamdulillah kenyang. Sebab itu saya cakap dengan Nur diri, kenyang itu hukum adat, tapi akidah lah tu. Mana benda tu berlaku ulang-ulang. Tapi kalau Tuhan kata kamu tak makan pun, aku kata boleh kenyang, kenyang lah kan? Jadi maknanya sebab-sebab kalau Tuhan tak bagi pun boleh kan? Tapi itu juga perubatan. Sebab-sebab Tuhan kata kamu kena usul ikhtiar jalan ni, ulama dah tunjuk cara begini. Jadi itu sahaja pandangan saya. Bukan saya nak minta setuju, tapi akan datang ambil satu yang betul-betul khusus. Saya cakap tadi lah, takkan pakar ni gantung ni tiba-tiba orang sakit kulit datang apa, doktor sakit kulit kata main-main dulu saya. Agak dah selesai tak? Saya rasa tak selesai. Tambah bersiarut lagi. Assalamualaikum. Sikit respon. Sebenarnya tak ada beza pun. Sama je. Saya kata tadi, jumpa sekretari kan? Sebab jumpa sekretari, ambil pandangan dia dan sebagainya. Kemudian kalau perlu, Ustaz, ada cara? Tak cara pun kan? Cumanya, apabila saya kata, kenapa kita buat seminar ini? Agak-agak seminar perawatan Islam yang ada sekarang ni kat Malaysia, yang pusing-pusing Malaysia, agak dia cakap bahawa jambi je kan?
Kadi pernah ada satu seminar yang bagi tahu konsep macam ini. Jangan. Tak ada. Tak ada. Dan saya fikir benda ni dah lama. Dah bertahun-tahun, baru tahun ni boleh saya buat. Bukan kita kata menafikan, kita pun belajar juga rukiah tu. Kita belajar juga. Tapi kita nampak sekelompangan kat situ. So bila orang buat setelah seminar rukiah je, mereka panggil ramai-ramai, rukiah menjerit ramai-ramai. Kemudian bagi tahu tentang rukiah, tak ada satu seminar yang nak merongkaikan masalah ni dari sudut saintifik. Dari sudut ilmu psikiatri, ilmu psikologi, tak ada. Tolong beritahu kat saya, ada ke? Tak ada. Dan saya pun alhamdulillah saya kerja kat AJN dah 5 tahun dah juga. Dan kita jumpa dengan passion. Dan bila jumpa dengan passion, dengan pengalaman tu lah rasa nak buat seminar ni. Sebabnya jumpa-jumpa lah kita jumpa dengan passion tu sebab otak dia tu tak betul. Bukan gila yang maksud saya tak betul ke, cara fikir dia haknya ada di bukan Islam. Islam tu mesti ustaz yang pakai kebiar. Ustaz pakai kebiar. Minta maaf lah, haknya duk pergi perawatan Islam yang pergi mengajar ambil ijazah sebenarnya. Sebab yang baca Quran tu tak pernah betul baca pun. Sebagai yang pergi ambil ijazah. Berikutnya, yang pergi kepada hak perawatan Ustaz Ismail Kamu kita kenal, Ustaz Hamdi pun kita kenal. Tapi ni yang belah-belah bawah ni, anak-anak murid ni kadang ada isu juga. Yang pergi tu jadi pening. Maka apa isunya? Aku ni kalau kau nak ambil ijazah daripada Ustaz Ismail Kamus, aku kena melalui aku. Akulah pemegang ijazahnya. Bergaduh pula antara dia pun. Siapa nak ijazah, siapa tak nak ijazah. Baca hadis Nabi, baca hadis Nabi, amalkan hadis Nabi. Tak payah ijazah pun tak apa. Tak payah ijazah pun tak apa. So, baca hadis Nabi, faham, belajar akidah, belajar sunnah Nabi, amalkan. Itu yang kita nak tekankan. So bila kita jumpa passion dan sebagainya, kita ajar kat dia, makcik, saya dah baca dah air ni, tapi bila baca ni, makcik juga kena baca juga. Itu pendekatan yang saya ambil. Bukan sahaja saya saja yang baca kat makcik tu, saya kata kat makcik tu, makcik kena baca. Sebab makcik lah yang penentu kepada sihat tak sihat. So kita tak ada apa isu sebenarnya. Kita tak ada isu dan kita tak bertelagah pun. Tinggal lagi macam aim kita buat seminar hari ni supaya masyarakat kita faham juga dari sudut hak yang pelbagai. So bukan saja mesti rukia dan rukia dan rukia, mesti juga jangan kesampingkan ilmu moden, jangan kesampingkan ilmu perubatan dan jangan kesampingkan psikiatri. Itu penting, penting kerana al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah tu hilang daripada orang Islam. Dan dari mana saja yang kamu dapat hikmah tu rebut, ambil. Maka ilmu psikologi, ilmu kaunseling. Ilmu kaunseling Islam dah ajar lah. Psikologi Islam dah ajar lah. Tapi masalah kita macam tu lah. Tak ke mana, tak ke mana. Sebab kita punya kadang fokus kita ni sempit. Seminar hari ni bukan nak menyempitkan, nak luaskan sikit. Nak luaskan sikit, di samping kita ada rukiah. Maka ada juga ruang-ruang yang juga kita kena ambil kira untuk rawatan diri. So itu saja aimnya. Tidak ada apa-apa perselisihan sebenarnya. Cuma ni nak betulkan sikit-sikit saja. Wallahu a'lam. Last. Dah berapa kali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Ustaz, saya 2008 saya pernah mengalami penyakit yang beginilah. Nasib baik hujurnya saya dari warga KKM. Jadi apa pun saya buat secara medical dulu selama sebulan. Selepas sebulan doktor kata memang saya tak ada apa penyakit dan saya pun duduk di bahagian darah. Saya cek darah saya tak ada apa-apa pun. Sebarang penyakit pun tak ada. Buat scan dari hujung kaki sampai hujung rambut sebab saya sakit daripada kepala sampai sendi-sendi untuk kita, sendi-sendi sujud, sendi-sendi untuk kita berdekat dengan Allah kan. Tapi semua tak ada benda. Tapi selepas itu barulah saya pergi ke ya berbagai ustaz saya jumpa lah ustaz. Sebelum jumpa ustaz-ustaz ni saya jumpa orang asli, saya dekat dengan jumpa orang asli dia dapat keluar tiga batang jarum. Lepas tu jumpa sana sini lah pelbagai. Air limau pun tak dapat mandi limau dah. Tujuh masjid pun tak dapat mandi tujuh air, tujuh masjid dah. Mandi ais pun tak dapat mandi ais dah. Mandi bunga pun tak dapat mandi bunga.
berjumpa juga dengan satu orang atas kongsian. Saya jumpa satu orang yang mengamal juga perubatan Islam. Dia memohon saya supaya solat hajat, solat tahajud dengan tinggal, solat tasbih, solat istikharah, mohon petunjuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi sempat juga saya kena ambil cuti tanpa gaji sebab saya berat saya 50, tinggal 36 Ustaz. Tak lalu makan, semua tak lalu Ustaz. Bila buat endoskop pun semua tak ada apa yang, tak ada apa yang nampak dari segi medical. Tapi bila last kali setelah habis duit hampir RM10,000, hampir RM10,000 untuk ubat sana sini. Mana je orang kata boleh ubat, cuba juga, memang tak putus asa. Dan saya dengar juga Ismail kamu cakap, Datuk Ismail kamu cakap pada 1986 dia kata dalam perubatan ni kita tak ada boleh putus asa. Kadang-kadang tak sesuai penyakit dengan orang yang mengubat, umpama tak bertemu jodoh lah. Jadi kita jangan ada putus asa dan jangan ada rasa kecewa. Kita cuba-cuba dan cuba sampai boleh berjaya. Dan alhamdulillah dalam masa 2 bulan saya cuti tanpa gaji tu, boleh kata Quran, bukan ada sekretari, tak ada apa Ustaz. Memang kita dekat dengan Allah ni, memang kita tak ada mungkin ada ilmu, bukanlah marah sangat tak. Sampai kawan saya kata, kan orang yang macam ni, orang macam Kak Azhar ni boleh kena penyakit macam ni, dia kata kan. Orang kuat mengaji, bukanlah kuat sangat pun, bolehlah sikit-sikit. Tapi itulah dia realiti dan kisah benar ni Ustaz. Jadi sebelum tu, kita rasa dibayang-bayang dan dimimpi-mimpikan orang yang membuat kita. Dan sampai kini, akak tak boleh bertemu dengan orang sebab dia memudaratkan kita. Akak bertanya juga lah kepada beberapa orang Ustaz. Kalau dia memudaratkan, tak payahlah. Adalah kisah-kisah sejarahnya. Kita tak nanya orang pun. Orang nanya kita, nanya. Dan sehingga sekarang ada tempiasnya. Macam sekarang, akak sakit belakang, sakit daripada pinggang ke bawah. Tapi tak nak kata teruk, tak teruk. Nak kata tak teruk pun boleh tahan. Dah cek dalam, dah buat scan. Tak ada apa-apa Ustaz. Jadi apakah rawatan yang sewajarnya? Akak dah malas, memang dah bedak, dah tak nak pergi-pergi. Inilah cuma orang kata kita buat mengaji dan solat tasbih tu paling tidak pun seminggu sekali kena buat supaya beransur-beransur. Tapi kadang dia balik-balik, kadang dia balik-balik. Apakah apa cadangan Ustaz? Apakah sekarang ni mandi air bidara pun mandi juga Ustaz? Mandi air bidara, memang tepat terus mandi Ustaz. Air apa? Zamzurani Ustaz, air limau, ais pun kadang seminggu dua kali akak mandi juga untuk menghilangkan benda-benda tu. Jadi apakah apa ni alternatif yang terbaik Ustaz nak bagi pada akak dan untuk share pada sahabat-sahabat di sini? Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, penutup lah kan. Sekali kita kesimpulan. Kadang-kadang satu sudut macam saya sebut Dr. Aziz dia sebut, kadang-kadang sakit yang kita dapat ni dari satu sudut macam kita sebut tadi, Allah Ta'ala nak menguji kita. So kadang-kadang kita ni hanya memikirkan sakit kita ni, ubat dah ni, ubat tu, ubat ni, ubat tu, ubat ni, sebabkan dah berpuluh-puluh ribu apa masih ada lagi. Tapi Al-Quran banyak cerita tentang Nabi Yaqub, Nabi Ayyub. Al-Quran cerita tentang Nabi Yaqub, bagaimana mereka ni diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi Yaqub diuji juga, apa, abang-abang yang bunuh, bawa cerita si Yusuf dah mati. Dia akan sedih dan berpanjangan kesedihan tersebut. Kemudian berlarutan berikutnya bila Yusuf dah hilang, dah tak nampak, dah tak adalah, masih berteniang-niang, masih duduk lagi rasa nak jumpa lagi kan. Begitu bawa pula Bunyamin kan, adik dia pula. Kemudian bapak dia bagi pesan kat abang dia, kamu kena bawa balik Bunyamin ni, jangan kau buat macam Yusuf dulu dan sebagainya. Kemudian bila pergi ke sana Mesir, kemudian Allah tak kedirkan pula, dia kena tahan kat sana. Bawa balik pula berita kepada bapak, bapak pula sedih sampai buta mata. Sampai sakit matanya, sampai buta disebut. Tetap berdoa ke Allah dan dia lagi dekat dengan Allah. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala temukan dia juga dengan Allah Yusuf dan semua keluarga family dekat Mesir. Semua cerita ni yang diceritakan, semua para ulama ambil suatu ibrah bahawasanya kadang-kadang kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang sakit yang kita hadapi yang tak pernah sembuh-sembuh ni, dari satu sudut kita fikir bahawasanya Allah Ta'ala tu nak kita dekat dengan dia. Kadang-kadang doa yang kita minta ni Allah Ta'ala, ni Allah tak bagi.
Lagi minta lagi. Bertahun-tahun dia minta, bertahun-tahun minta, tak dapat-dapat dan tak dapat-dapat dan tak dapat-dapat. Bukan Allah tak nak bagi. Nak lagi kita doa lagi. Nak lagi kita doa dan kita doa sehingga kan sampai satu tahapnya Allah mahu, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Dan bahkan mungkin Allah Ta'ala juga bagi kita pada hari akhirat besok. Tidakkah kita tahu doa yang kita minta ni semua adalah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sendiri telah berjanji, ad'uni yastajib lakum, ud'uni yastajib lakum, minta kepada ku akan ku beri. Nabi lagi jelaskan bagaimana cara Allah memustajabkan doa. Pertama, Allah memustajabkan doa dengan beri apa yang kita minta. Minta A, Allah bagi A. Kemudian minta, kadang-kadang Allah tak bagi apa kita nak. Minta A, Allah bagi B. Dan kadang-kadang yang Allah bagi tu pun kita tak tahu pun yang Allah bagi pun. Dan kita kena tahu ada di sana pula doa yang bila kita minta Allah tak bagi dekat dunia, Allah bagi kita pada hari akhirat besok masuk semi kau. Yang itu sebenarnya kita mahu. Kerana sebenarnya kita tak tahu apa yang terbaik untuk diri kita melainkan Allah Ta'ala sahaja tahu. Kita pun tak tahu apa hikmah dia. Kerana kita yakin bahawa setiap apa yang berlaku atas diri kita ada hikmah dia. Tapi kita tak tahu. Dan hikmah tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kenapa orang ni sakit macam kita juga tapi dia sembuh. Tapi kita sakit macam dia exact sama. Tapi kita masih sakit lagi. Tapi tak ada pun tak ada sembuh. Allah bagi bentuk yang lain kita tak tahu. Maka pada hari akhir besok satu orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang jiwa rasa macam dia tak ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi ini dia pahala kau. Dia bertanya kepada Allah Ta'ala, daripada mana aku, mana datang pahala-pahala ini semua, inilah dia doa-doa yang kau minta kat dunia yang aku tak bagi pada waktu dunia, aku bagi pada waktu sekarang. Mana yang kita nak? Pada waktu siapa pun tak boleh bantu kita pada hari akhirat besok melainkan doa-doa yang kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang berlaku atas diri kita musibah. Sebab tu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya Allah, bagilah aku pahala atas musibah yang aku hadapi. Pahala, minta pahala dengan Allah Ta'ala apa musibah kita hadapi. Ganti dengan lebih baik. Allah Nabi sebut kepada orang meninggal, walillahi ma'a'ta walillahi ma'akhas. Milik Allah lah apa yang Allah bagi dan milik Allah Ta'ala juga apa yang Allah tarik. Wa kullu syai'in, dan setiap benda bi'ajali musamma, semua telah ada waktu yang ditentukan. Tapi kita tak kadang-kadang kenapalah tak mati-mati duduk ICU lama dah koma, lama dah ada saka tu, itu kita. Itu saka. Baik, jumpa family, jumpa ni, ustaz tolong tengok ustaz ni dah lama dah koma, sebulan dah koma ni. Kok-kok lah nak kena bawa balik, nak buat bumbung. Sedangkan dia terlantar itu ketentuan Allah Ta'ala. Mati ni tak boleh cepat walau sesaat, tak boleh lambat walau sesaat. Maksudnya apa? Setiap orang tak akan mati kalau rezekinya masih ada. Dan apabila rezekinya telah tamat, maksudnya dia mati. Tunggu masa. Yang duk koma lama tu belum time Allah nak tarik nyawa lagi, belum lah. Tapi bila dah cukup time, meninggal. Bukan ada kena-mengena saka, tak ada saka mana boleh tahan orang mati. Tapi kadang-kadang inilah bendanya yang kita sebut pengisian rohani, spiritual. Bermula dengan akidah kita dan kebergantungan kita dengan sunnah Rasulullah. Inilah yang menguatkan kita. So bila tahan kali kita rasa sakit, kita ingat Tuhan ini mungkin apa nama Allah nak bagi lagi pahala Allah. Tidakkah kita tahu juga setiap musibah yang kita hadapi dan kita sabar dan kita juga apa berdoa ke Allah, Allah hapuskan dosa kita harian. Setiap hari Allah hapuskan dosa kita. Sebab tu kita sebut tadi orang yang mati dalam keadaan sebelum mati ni sakit. Dan dalam keadaan dia sakit itu dia senantiasa berhubung kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu rahmat untuk dia menghapuskan dosanya. Mungkin Allah nak dia mati dalam keadaan bersih, tak ada dosa. Maka kadang-kadang kita tak boleh nak jawab soalan tu. Tak boleh jawab, ustaz ke mana, ustaz nak cadang mana juga. Sebab macam kita sebut tadi, Nabi sendiri sebut kalau kena ubat dengan penyakitnya mustajab. Maksudnya kalau selagi mana yang kita makan ubat dan sebagainya tak kena-kena, maksudnya mungkin belum jumpa ubat lagi. Mungkin belum jumpa ubat dia dan mungkin juga hikmahnya Allah nak kita dekat dengan dia dan sebagainya. So fikir positif, ambil itu dari sudut yang positif dan dari sudut negatif.
pengisian penting. Spiritual macam dia buat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf kalau kita kasar. InsyaAllah, oleh kerana ramai juga yang minta untuk hadir, mungkin maybe tahun depan kita akan buat lagi. Allah, nah, tapi bukan nak bergaduh. Untuk memberikan idea, untuk membukakan lagi ruang perbincangan atau ruang untuk berfikir. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada MC.